بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadis yang berikutnya, hurmatul muslim, kehormatan orang muslim. Hadis ni walaupun dia cerita tentang perang, tapi tajuk yang Al-Imam An-Nawawi pilih ialah disebut tentang kehormatan orang muslim, kerana dia menceritakan bagaimana darah orang muslim ini tidak boleh ditumpahkan. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma maksudnya Allah redha kepada mereka berdua. Huma tu balik kepada berdua. Siapa berdua tu? Dia dan bapa dia. Bapa dia siapa? Dia nama apa? Abdullah. Bapa dia nama Umar, Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, berkata. Berkata maksudnya bersabdalah, orang Melayu sebut bersabda. Kerana orang Melayu ni dia ada bahasa dia, dia tangtu dia lebih sikit. Orang putih kata samalah, si. Orang putih, Arab kata qal, orang Melayu dia ada bertitah, bersabda, berkata, berfirman. Lagi berapa lagi? Okey. Umirtu an uqatilan nasa. Umirtu, aku diperintahkan. Aku diperintahkan. Siapa perintah? Dia tak beritahu. Yang ni bina majhul dia panggil dalam bahasa Arab. Yang ni aku diperintahkan. Sebab dia kata tu, wa kadzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Umirtu maksud aku diperintahkan. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu, sehingga mereka menyaksikan, alla ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Wa yuqimu salah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tu zakah, yakni mereka menunaikan zakat, yakni sehingga mereka menunaikan zakat. Sebelum itu sehingga mereka mendirikan salat, sehingga mereka menunaikan zakat, campur sekali dengan la ilaha illallah tadi. Fa idza fa'alu dhalik, bila mereka buat yang tu, iaitu bersyahadah, tunaikan salat, zakat, apabila dia buat yang tu, asamu minni dima'ahum, mereka telah memelihara daripada aku, yakni aku tak boleh ambil tindakan kat mereka, darah mereka. Asamu ni maksud pelihara, sebab tu kita panggil maksum. Nabi tu maksum daripada perkataan asamu, asama. Dia kata asamu minni, masa dia mereka memelihara daripada aku darah mereka, wa amwalahum, harta benda mereka, illa bihaqqil islam,
melainkan dengan hak Islam. Hak Islam tu apa? Nanti kita bahas. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka itu ke atas Tuhan, ke atas Allah Ta'ala. Maksudnya kalau depa tu lain daripada apa yang mereka ucap dan apa yang mereka buat, aku tak masuk campur dah. Aku kira hak zahir tu saja. Okey, kita syarahkan hadis ni. Hadis ni antara hadis yang digunakan oleh dua pihak. Satu pihak yang anti Islam, dia kata tengok hadis ni Nabi ajak orang Islam supaya pi bunuh orang lain hanya semata-mata kerana tak Islam. Hadis ni lah dia orang kata yang ISIS pakai. Jadi siapa tak Islam, kita tebah. Pasal Nabi kata aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Okey. Di pihak satu lagi ialah pihak orang Islam yang salah guna hadis ni. Pasal apa hang perang dengan orang-orang bukan Islam, dia tak buat apa pun? Pasal Nabi perintah supaya kita perang. Lagi tak mengucap, kita kena perang. Jadi ada dua pihak, hak tuduh pun ada, yang buat sungguh pun ada. Jadi penting untuk kita orang Islam faham hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kita dah perkenal dah Abdullah bin Umar pada kuliah yang lepas, siapa Abdullah bin Umar. Iaitu anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bapak dia, hari tu kita cerita pasal unta. Dalam riwayat Tirmizi, Sayyidina Umar ni pernah suruh Abdullah bin Umar ni ceraikan bini dia. Dia kahwin dengan satu orang, Umar kata talliqha, talakkan isteri hang. Pak suruh anak talak bini, kan? Umar suruh. Dia mengadu pada Sayyidina Umar, kepada Nabi, berkata dia kahwin, Umar suruh, ayah aku suruh aku talak isteri aku. Nabi kata talliqha, talakkan dia. Nabi sokong Umar. Jadi ada orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal, orang tanya macam mana, sekiranya ayah suruh anak dia talakkan isteri, kena taat ke tak? Tanya Imam Ahmad. Imam Ahmad kata jangan talakkan. Dia kata ni Umar bin Khattab telah suruh Abdullah bin Umar talakkan isteri, dan bila Abdullah bin Umar tanya Nabi, Nabi suruh talakkan, taat ke ayah dia. Kata Imam Ahmad, in kana abuka mithla Umar, jika pak hang tu macam Umar, ha, talaklah. Umar ni bila dia suruh talak tu ada pasal lah. Pasal dia tu sendiri seorang yang mursyid. Dia tu sendiri seorang yang tidak akan bertindak melainkan kerana ada sebab lah. Dan Nabi tidak akan menzalimi wanita. Jadi sebab, dalam erti kata lain, kalau kita nak kias apa-apa pun bagi pandan lah, setengah orang kias, kita kena taat. Macam mana Khalid Al-Walid taat kepada Umar bin Khattab masa kena pecat. Kalau hang tu macam Umar, boleh lah. Lebih kurang macam tu lah jawapannya. Artinya kena ukur, bagi padan lah. Sebab keputusan yang diambil oleh Umar itu tak mungkin tak sama dengan pak kita. Pak kita mungkin atas kepentingan lain, Umar atas maslahah agama. Jadi nak kias, kita tak boleh literal sangat. Tak boleh orang kata betul bendui, kan? Ambil benda pi pasang tak padan dengan tempatnya. Okey. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Dalam bahasa Arab ni dia ada dua, ada banyak lah, tapi nak kena beza. Aqtulan nas, aku bunuh manusia. Uqatilan nas, aku perang dengan manusia. Dia panggil wazan ni, dia panggil wazan ala wazan tafa'ul, yang ni bunuh membunuh, dalam erti kata lain perang lah.
Nabi tak kata aku diperintahkan supaya bunuh manusia, tapi Nabi kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Perang dalam erti kata orang tu kena perang balik ataupun orang tu kena perang. Kalau kita orang duduk saja-saja, kita pergi katok kepala dia, yang tu nama dia pibu, pibunuh orang. Jadi perkataan uqatil maksud memerangi. Bukan aku diperintahkan untuk bunuh orang, tapi aku boleh, aku diperintahkan untuk perang. Perang ni artinya dia sana pun kena perang. Kalau dia sana tak perang, dia duduk senyap, kita pergi ambil parang, ambil senjata, pergi bunuh dia, nama dia bunuh yang tu. Maka kita nak kena beza ayat-ayat dalam bahasa Arab. Kadang-kadang satu huruf qatal maksud qatala, bunuh. Qatala, perang, bunuh, membunuh, perang. Bunyi macam sikit tapi makna dia beza. Macam beza rasuah dengan hadiah, macam dekat belakang tu, tapi dia beza. Ha, dia beza. Contoh saja. Apakah berdasarkan hadis ni dan juga ayat-ayat Al-Quran yang lain, para ulama bincang satu perbincangan yang panjang di kalangan mereka. Saya sebut sikit sebahagian apa yang saya tulis. Kalau tuan-tuan baca dalam buku saya soal jawab ni, para ulama sebut perbincangan yang panjang pasal apa orang bukan Islam ni di orang kafir diperangi di dalam ajaran agama. Dia tu nak diperangi pasal apa? Pasal ni di dalam fiqh dia panggil, dalam fiqh dia panggil usul fiqh, dia panggil illah, punca dia. Punca ni nak faham macam mana? Macam pasal apa arak haram? Nak bagi mudah, contoh hak mudah saya dah buat selalu. Pasal dia anggur ke? Pasal dia duduk dalam botol air hitam ke? Kalau dia duduk dalam cawan, elok cawan tu balik daripada Mekah. Pasal apa dia haram? Dia haram kerana dia muskir, kerana dia memabukkan. Kalau dia tak memabukkan, dia tak haram. Arak asalnya daripada anggur, mungkin asal daripada tamar. Ambillah kata tamar ajwah lah. Orang Melayu duduk pergi kan, tamar Nabi, tamar Nabi. Dia kata Pakistan duduk je kan, tamar Nabi tuan, tamar Nabi. Kita pun beli. Lepas tu kita mahabang dia, tamar Nabi, Nabi dah makan dah. Ni tamar hang, hang yang je. Sekalipun tamar rendam dengan air zam-zam, tapi kalau dia rendam lama, akhirnya dia memabukkan. Kalau kata, dia hukumnya arak, walaupun asalnya anggur, asalnya tamar, asalnya mungkin rambutan ke apa, bali, gandum. Gandum ni bahasa bahasa Parsi, gandum. Orang Melayu pakai. Masa dia gandum, masa dia tamar, halal. Bila dia tukar jadi arak, pasal apa kita kata arak? Pasal dia mabukkan, dia haram. Lepas pada tu dia bertukar balik, dia jadi cuka. Halal ke haram? Halal. Halal ke haram? Halal. Tengok tuan-tuan kata halam pula. Halal campur haram. Kenapa dia halal balik? Tadi dia arak. Sebab illah dia, punca hukum tu, punca dia kerana memabukkan. So dia panggil al-hukm dara ma'a illatih, hukum itu berputar bersama illahnya. Kalau tak ada illah, habislah hukum, hukum barulah. Bagi hukum hakam yang ada illah. Tentu faham maksud illah tu. Jadi bila tak ada illah, tak ada lah. Contoh senang lah, dalam musim haji ni orang nak buat, orang perempuan nak musafir, dan hadis larang la tusafirul mar'a
biduni mahram mahramiha. Orang perempuan tak boleh musafir tanpa mahram dia. Pasal apa Nabi larang dia musafir? Khilaf di kalangan ulama. Di kalangan para mazhab ulama, lah mazhab Imam Ahmad, dia kata tak boleh. Tak ada mahram dia, tak boleh. Di kalangan para ulama, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dia menyatakan sebabnya illah dia pasal fitnah. Bahaya kat perempuan ni. Artinya kalau dia boleh musafir, kalau tak berlaku fitnah, tak apa. Contoh mahram tak ada, tapi dia pergi rombongan 30 orang perempuan, perempuan baik-baik semua. Jadi kemerbahayaan tu tak ada. Dia kata walaupun mahram tak ada, tapi boleh. Sebab hak punca Nabi larang tu sebab kerana ilah dia kena fitnah. Ha, itu pandangan dia. Jadi dia hukum-hukum itu berdasarkan kepada ilah. Baru boleh faham ni. Pasal apa Islam kata perang dengan orang bukan Islam? Ilah dia apa? Jadi para ulama berbahas tentang nak cari ilah ni. Di kalangan para ulama usul dan selain mereka berpendapat sebabnya kerana kufur. Pasal apa mereka diperangi? Pasal mereka kapiang lah. Siapa yang pegang pandangan ni? Pandangan ni dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan dalam mazhab Zahiri. Jadi mereka kaitkan dengan mazhab Saudi. Maksudnya, saya bukan kata nak provoke, tapi saya kata tak betul. Yang bagi pandangan ni hak betulnya asal dalam mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahawasanya puncanya ialah kerana mereka itu kufur. Kerana kufur itulah mereka diperangi. Pandangan yang kedua ialah pandangan yang menyatakan bukan kerana kufur. Kufur saja tak patut perang mereka. Pandangan ini menyatakan sebab mereka diperangi ialah kerana dia panggil hirabah. Kerana mereka itu memerangi Islam. Kalau mereka tak memerangi Islam, kita tak boleh kucai mereka. Yang ini pandangan yang kedua, dan kita rasa inilah pandangan yang lebih munasabah jika kita lihat kepada nas-nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas-nas Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim, Nabi dapati bahawasanya ada orang perempuan terbunuh dalam peperangan. Wujidat imra'atun maqtulatun fi ba'dil maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didapati ada perempuan, satu perempuan terbunuh dalam satu peperangan Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat. Fa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa was sibyan. Maka Nabi pun larang daripada membunuh wanita dan budak-budak. Maksudnya dalam perang dalam Islam, wanita tak boleh bunuh. Kalau kerana dia kafir, wanita pun kafir juga. Betul tak? Tapi pasal apa Nabi tak pergi bunuh? Tanda bukan kerana kufur tu. Tanda kerana dia perang dengan Islam ke tak? Memandangkan wanita ni dhaif, maka dia tak boleh perang dengan Islam, tak tahu mana nak bawa pedang. Dia terbunuh. Nabi tengok perang turun macam tu sampai terbunuh. Sebab orang zaman dulu bila perang, dia bawa Melaka, anak isteri, kadang isteri-isteri dia bawa, harta pun bawa. Nak bagi semangat, kalau hari ini aku kalah, mati dengan bini-bini sekali. Habis dengan harta-harta sekali. Sebab itu ada harta ghanimah, harta rampasan perang. Itu yang daripada Bukit Uhud lari turun tu. Sebab tengok musyrikin lari pasal ada apa? Bawa sekali dengan harta. Maka Nabi tak bagi bunuh perempuan dalam peperangan. Ni convention Geneva tak ada lagi. Islam 1400 tahun lebih dulu tak bagi bunuh perempuan.
lampau perangan. Melainkan kalau perempuan tu pun dia pegang senapang sakan sangat kan. Jenis perempuan hak jenis cengih kan. Kan. Kita tengok dia pun takut. Dia buat kenyataan dalam surat abang pun kita demam. Kalau wanita yang macam tu dia bawa senjata dia perang, dia matilah. Sebab takkan dia duduk tembak kita, kita senyum biar pergi lah perempuan tembak, mati pun mati lah hari ni. Dia tak boleh macam tu lah. Tapi maksud kalau setakat perempuan hak dia bawa, tak boleh kena elakkan daripada bunuh wanita. Kalaulah kerana kufur, tak boleh eh? Dia kufur ke wanita tu? Pasal apa tak boleh bunuh? Tanda kerana dia tak panggil. Jadi ini menunjukkan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Syafi'i dan juga dalam mazhab Zuhairi, pendapat ini tidak kukuh. Tidak kukuh. Dengan kita hormatlah Imam Syafi'i. Sekali kata perleh tak mau Imam Syafi'i pula. Ni kita sebut banyak mazhab ni. Karena kalau kita pakai yang tu saja, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh jihad, dalam buku dia, dia kata ulama-ulama mazhab Syafi'i kena habaq balik, kata pandangan ni daif. Sebab takut budak-budak muda pi pegang. Jadi dia tengok kufur saja, bunuh. Mungkin Imam Syafi'i sendiri tak sampai ke peringkat tu maksud dia. Tapi dia dalam olahan fiqh saja. Tapi bila implikasinya, mungkin orang sangka boleh pergi ke situ. Imam Syafi'i mungkin bukan sampai itu mungkin maksud dia, tapi dia nak mencari illah ketika itu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW, Nabi larang, dalam hadis lain Nabi larang bunuh orang yang beribadat di rumah ibadat. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ahmad riwayat satu hadis yang tarah hadisnya hasan, Nabi kata bismillah tuqatiluna fi sabilillah man kafara billahi wala taghdiru wala taghullu wala tumathilu wala taqtulul wildan wa ashabus sawami'. Nabi kata bismillah tuqatiluna man kafara billah, bismillah keluar, bismillah dengan nama Allah kamu perang orang yang kufur pada Allah. Wala taghdiru, jangan kamu ghadar, jangan kamu khianat pada perjanjian. Wala taghullu, jangan curi harta rampasan perang. Wala tumathilu, jangan kamu cincang mayat. Tak boleh cincang mayat. Dalam Islam perang ni tak boleh. Depa dah buat cincang-cincang mayat, tak boleh. Sebab tu apa? Duk main apa? Potong kepala, bawa kepala pergi merata tu tak boleh. Sayyidina Abu Bakar marah. Dia kata dulu Rom Parsi buat macam tu. Abu Bakar kata awak apa contohkan sunnah Rom dengan Parsi ke? Ha? Kemudian Nabi kata wala taqtulul wildan, jangan bunuh budak-budak. Wala ashabus sawami', jangan bunuh orang-orang yang beribadat di rumah ibadat. Tak boleh. Kalau artinya kalau perang Islam, perang satu negeri, dia tak bakar gereja, dia tak pergi bunuh Tok Sami, Tok Cha, pergi kat Myanmar, dia Sami tu, dia pun kata Sami ni tenang, damai, ikutlah kan, tak pakai baju apa, baju tu saja, rambut pun tak ada, remeh tak ada, kasut tak kucai orang. Tapi di Myanmar ternyata mereka yang membakar perkauman, permusuhan agama dan membunuh orang Islam dengan cara yang kejam. Kalau hak macam tu dia keluar ke medan dia kenal lah. Tapi kalau kita pergi perang, orang yang tentera Islam perang dan tengok ada Sami, ada padri duduk dalam gereja dia, kita tak boleh bunuh dia. Hebat ajaran Nabi. Tak ada lagi perjanjian Geneva eh. Bangsa-bangsa bersatu tak ada eh. Westphalian Treaty pun tak ada eh. Telah Nabi sebut tak boleh bunuh ni. Sebab tu setengah orang semangat hari tu nak pergi bakar gereja, tak boleh. Kalau agama nak pergi katok padri, tak boleh.
Ini satu agama. Kalau kalau pemerintah nak bertindak, itu urusan pemerintah dengan cara pemerintah. Panggil ke dakwah dia. Yang kita nak pergi serang gereja orang bukan boleh. Quran kata walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'a wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katira. Kalau Allah tak bagi manusia berperang, nescaya musnahlah rumah-rumah ibadat Yahudi, Kristian, rumah-rumah ibadat agama-agama lain dan masjid yang disebut nama Allah banyak-banyak. Artinya, kalau tentera Islam perang, dia bukan saja kawal masjid, dia juga kawal pusat ibadat rumah lain supaya jangan dimusnahkan. Padan ke dunia tuduh Islam teroris. Separuh ajaran Islam, suku ajaran Islam pun tak ada di dalam mana-mana agama yang sebut. Don't touch agama yang lain yang mana tak berperang dengan kita. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW tak bagi la yaqtulanna imra'atan wala asifa. Nabi tak bagi bunuh wanita dan tak bagi bunuh juga orang yang kerja. Tentera ni, tentera, okey. Tentera ni kadang-kadang ada orang kerja. Tukang sapu sampah, tukang masak tentera. Kita perang tampak-tampak kamp. Dia kata, "Cik, saya masak eh." Masak pun kira tentera, tembak eh. Dia datang. Tukang masak tak kena. Tukang cuci tak kena. Padahal kita tengok tadi, kalau nak kira kufur, sami tu kufur, betul tak? Padri tu kufur. Kalaulah mereka dibunuh kerana kufur, diperangi kerana kufur, patut yang patut kepala kena perang, kena apa? Sami ya. Tapi agama kata tak boleh. Jadi hujah yang kata pi bunuh orang kerana kufur ni, maksudnya lemah lah. Hujah ni tak kuat lah. Hujah ni tak kuat. Hatta Nabi tak bagi bunuh satu duta. Duta tak boleh bunuh. Musailamatul Kadzab, satu orang pendusta. Dia ni berdengung lah. Nabi duduk hidup lagi, dia habaq kata dia ni adalah merupakan Rasul hak Allah Ta'ala lantik. Dia kata, "Wahai Muhammad, macam mana Tuhan lantik kau? Baru-baru ni Tuhan lantik aku pula dah. Jadi hang jaga kawasan tu, aku jaga kawasan ni." Dia berebut, dia buat macam kawasan wakil rakyat. Bukan kawasan wakil rakyat, ini kerasulan. Jadi dia mengaku, kata dia, banyaklah cerita Musailamah, Musailamatul Kadzab. Dia kata, dia hantar surat, "Min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah." Daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Kena daun ketum dah. Nabi hantar pergi kat dia, "Min Muhammad Rasulillah ila Musailamatul Kadzab." Daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah pendusta. Dia perang dengan Nabi SAW. Orang habaq kata, kata Nabi Muhammad, Ali mata tak nampak kelabu, Nabi jampi, mata Ali cerah. Dia ada seorang mata kelabu sebelah, dia jampi buta duduk. Tuhan saja ajak dia. Orang buat surah apa nak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Ayat Quran ni orang Melayu ni tak boleh harap, tapi dia boleh sebut sebab dendangan dia tu sedap. Cara atok perkataan dia tu sedap. Kita tengok orang Melayu baca macam dia faham apa lah, dia tak faham sebagian kan. Adalah kan, kan dia tak faham. Sebab tu yang tak faham sungguh tu ayat sedih dia baca sonok, ayat sonok dia baca sedih. Kan, tapi tak apalah, dia musabaqah. Maksudnya ayat tu walaupun bangsa tu dia tak boleh sebut Arab, tapi dia ayat tu elok. Tu yang kata mukjizat bahasa tu dalam Quran.
Musailamah dia ingat dia memboleh hadiah surah nak Allah Ta'ala turun ke aku. Kita tengok Allah tersebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat apa yang telah Tuhanmu lakukan kepada tuan-tuan empunya gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Tuhan jadikan perancangan mereka itu sia-sia? Tarmihim bihijaratin min sijil, lontar mereka dengan batu daripada neraka sijil, daripada sijil. Sijil ni jangan kata neraka sijil, tapi dia sijil. Dia kata baru-baru ni aku pun dah lebih kurang tu ya. Musailamah. Dia kata alfil wa ma huwa alfil lahu khattun tawil. Gajah, apa itu gajah? Gajah belalainya panjang. Dia tanya macam mana? Dah panjang sikit dia buat. Dia tanya pengikut dia macam mana? Dia kata boleh lah. Tak ada makna, tak ada makna. Bunyi belakang tu macam fil wa ma huwa fil lahu khattun tawil, bunyi macam elok lah, gagah lah. Tapi tak ada makna. Quran ini bahasa dan dendangan dan makna. Dendangan dan makna. Musailamatul kadzab, bunuh wakil Nabi dan bunuh. Jahatlah. Dia hantar mai wakil mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nama dia Ibnu Nawahah, seorang nama dia Ibnu Uthal. Dua orang ni mai jumpa Nabi jadi wakil Musailamah. Nabi tanya, "Hampa pun aku tu Musailamah Nabi ke?" Atashhadana anni Rasulullah? Qala la. Qala nashhadu anna Musailamata Rasulullah. Hampa saksikan bahawa aku Rasulullah ke? Dia dah, kami saksi Musailamah Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Amantu billah wa rusulihi." Aku beriman dengan Allah dan rasul-rasulnya. Nabi kata, jadi kita ni bila dengar orang sebut benda-benda yang kufur, kita kata amantu billah. Dan orang kata orang percaya hak kufur-kufur ni, dia sebut mai kita, kita tak amantu billah, aku beriman dengan Allah, tak beriman dengan orang, aku tak percaya yang sebut. Tapi Nabi kata, "Law kuntu qatilan rusula la qataltukuma." Jika aku ni jenis bunuh wakil, jenis wakil perwakilan duta, nescaya aku akan bunuh kamu berdua. Pasal hangpa jahat ni, depa ni ada zalim. Tapi Nabi tak bunuh, sebab dia walaupun Musailamah tu jahat, zalim, tapi dia hantar wakil. Wakil tak dibunuh. Wakil tak dibunuh. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Famatati sunnah anna rusul la tuqtal." Maka menjadi sunnah bahawasanya para perwakilan, yakni para duta, tak boleh dibunuh. Ni kata agama yang lengkap. Ni peraturan bunuh duta ni sekarang baru ni je. Tapi Nabi habaq dulu, tak boleh bunuh duta. Wakil tak boleh bunuh. Dulu kita tahu Maharaja Cina. Cina dulu hebat lah, King of Heaven. Orang Melayu dua lah, tak berlindung dengan Siam, berlindung dengan Cina. Sebab tu baik dengan Cina kerana nak lindung daripada Siam, baik dengan Siam nak lindung dengan Cina. Cina ni salah satu kerajaan dia pangai dulu ialah kalau orang pi dia marah kat orang neri tu, dia potong hidung lah, hidung wakil lah. Balik main tak ada hidung. Tapi Islam tak buat benda tu. Kedutaan-kedutaan, sebab tu orang tak boleh serang kedutaan dengan bom kedutaan. Dia wakil. Pasal dia tak baca, agama yang tak bacul lah. Nak perang, perang neri tu lah. Dia ni mah hantar wakil. Dia mah hantar. Sebab tu perwakilan Nabi bila bunuh, Nabi isytihar perang. Okey, balik ke depan. Apa poin yang kita nak habaq? Kita nak habaqnya, kalau sekiranya kufur tu kita kena bunuh, wakil tadi kena bunuh tak? Kena bunuh ha? Dia kepala kufur tak? Tapi Nabi tak bunuh. Sebab menunjukkan, bunuh-bunuh ni bukan kerana kufur, tapi kerana kejahatan. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Peranglah pada jalan Allah orang-orang yang merangi kamu, jangan kamu melampaui batas. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Tuhan tak larang kamu untuk buat baik kepada orang yang tak memerangi kamu dalam agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Boleh. Jadi kalau kufur je kenalah. Sebab tu orang nak mai. Sebab tu Quran kata
wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kalau musyrikin tu mai kepada kamu, wa in ahadun minal musyrikin istajarak, jika salah orang musyrikin tu mai minta lindung, dia musyrikin, dia mai tolong lindung saya azat, katalah berlaku perang la samahallah dalam negara ni, kita minta lindung lah. Ada orang bukan Islam lari-lari main-main rumah kita. Cik, tolong saya, cik. Macam perang zaman Jepun tu. Kan? Orang Jepun lah. Zaman Jepun lah cerita. Tuan-tuan ada hidup perang zaman Jepun? Tinggal Cikgu Bakar seorang hidup zaman Jepun. Ya. Orang tiba-tiba dia main. Dia kata lindung. Quran kata, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu. Jika seorang di kalangan musyrikin tu mari minta lindung pada kamu, lindung dia. Tapi untuk apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga boleh dia dengar kalam Allah. Jadi dia main rumah kita, dia berlindung, kita pun cerita kat dia Islam, cerita kat dia Quran. Summa ablighu ma'mana, kemudian hantar dia pergi tempat selamat. Lepas dia dengar mungkin dia tak terima, kalau dia terima dok terima kita lah. Dia nak balik, tak apa, hendak pergi tempat selamat. Quran kata, "Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun." Yang demikian itu kerana mereka kaum yang tak tahu apa, Quran kata. Kalau kufur, tak boleh, kalau kufur kena kita bunuh, tak boleh bagi lindunglah. Ah, ini pun satu, bila orang bukan Islam mai kat kita, siapa yang kerja bahagian-bahagian ni dia kena jaga. Bukan senang nak bagi orang masuk Islam ni. Eh. Boleh kata satu orang nampak macam nak masuk Islam, cepat-cepat kita pergi ke dia. Jangan kita habaq dia, cik saya nak masuk Islam. Lah, pukul 5 suku dah masuk Islam, esok boleh tak? Tak boleh buat macam tu. Waktu pejabat dia masuk Islam. Islam bukan masuk waktu pejabat. Jadi, kita kena bagi. Bagi dia masuk Islam. Mai tengah malam, assalamualaikum cik. Pasal apa? Nak masuk Islam. Main. Masuk. Masuk Islam tu satu hal. Daftar tu satu hal yang lain. Bagi masuk, masuk Islam tu dengan dia bersyahadah. Dia bersyahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. I bear witness there is no God but Allah. And Muhammad is the messenger of God. Of Allah. Dia terima. Maka kita pun, dia saudara kita. Jangan bila orang kadang-kadang dia suka, assalamualaikum ustaz, ada orang nak masuk Islam, pagi esok boleh tak ustaz? Lah, bagi dia masuk. Saya rumah tak ada pintu. Jangan kata gitu, bukan dia masuk buat pintu. Maksudnya pi kat dia, cik mengucap. Habaklah kat dia apa maksud tu. Hatta kadang-kadang orang nak, kadang-kadang orang ni macam-macam lah kan. Ni nak masuk Islam betul ke ni? Dia kata betul ya. Kau pasal nak menikah dengan siapa-siapa? Ish. Dia habaq kata faham ke masuk Islam apa? Masuk awak masuk Islam ni percaya sekali. Ah, percaya. Tak masuk. Tak payah duk syok wasangka kat dia. Dia nak masuk Islam bagi dia masuk pula. Kita ni syok wasangka banyak. Orang nak angkat nikah. Macam tu ke? Angkat nikah ni Malaysia payahlah. Kena cari bantai baldu duduklah apa. Agak-agak apa ikan bau luitik apa macam-macam lah. Duduk depan Tok Kadi. Tok Kadi boleh tak ada kan. Tok Kadi kata mengucap dulu. Eh, Tok Kadi ingat dia bukan Islam ke? Pasal apa dia nak kena mengucap? Bukan saya kata salah. Pasal nak bagi Islam tu elok balik. Eh, serius tu tuduhan tu. Dia sebenarnya dalam fik ni mudah je, bukan kena syekhan pun. Dia kata aku nikahkan kau dengan si fulana, fulanah bin fulan, dengan mas kahwin sekian-sekian dia sebut. Aku terima nikahnya seperti mana yang disebutkan. Sah lah. Jangan dia pergi habak ulang-ulang. Apa pula ulang-ulang ni? Melainkan dia sebut salah. Macam ke Wanu, orang kata aku nikahkan dia, dia kata aku terima dermanya. Itu salah lah. Dia tu pun masa musim ni lah nak silap pun.
bila orang kat nikah ni dia patah balik pun jadi, seperti mana disebutlah Imam Bukhari, nikahkan anak kau denganku, si pula anak aku nikahkan dia dengan kau, sah. Etrit. Masjid Awi ni tak cukup elektrik. Ha? Dia nak suruh derma tu. Belah perempuan ni tutup ni. Diskriminasi gender. Ha. Tak, saya nak ceritanya mudahlah proses tu, jangan bagi payah. Ni nak peringatlah pada siapa ni, jangan bagi payah. Suruh kau tu istighfar. Tak apa, dia balik istighfar di rumah nak istighfar pang. Siapa? Istighfar. Istighfar ni antara dia dengan Allah Ta'ala. Nak pergi habang kan, apa-apa kan? Yang penting tu tu yuran hak nak bagi kat Tok Qadhi, hak tu jangan miss lah. Ada satu orang habang nak kahwin punya payah. Nak pergi kahwin susah. Nah, nak pergi kahwin pergi tanya pula pak dia. Lepas tu pergi tanya si jin nikah, pak dia pun pergi tanya yang nak kahwin dia, nak bangkitkan balik hak lama-lama buat apa? Dia nak kahwin. Manusia-manusia yang menyusahkan orang kahwin ni sebenarnya, mereka ni berdosa di sisi Tuhan. Pada zaman zina mudah, dia pun payahkan nikah. Nabi kata yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan bagi payah. Payah nak menikah. Dan salah payahkan orang nak menikah. Bagi mudah orang menikah. Benda buat baik ni bagi mudah lah. Ayat-ayat yang kita sebut menjadi dalil bahawasanya orang bukan Islam diperangi bukan kerana kufur, tapi kerana kerana apabila sikap dia memerangi Islam kan. Dan Nabi SAW kata dalam hadis ni, Nabi kata dalam hadis ni, sebab punca masuk dah azan. Kat azan lah. Allah Allah Allah
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kecuali Nabi kata illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam ni maksud apa? Kalaupun kata dia mengucap dua kalimah syahadah, dia semayang, dia zakat, tapi dia bunuh orang, dia boleh darah dia tak terpelihara, darah dia tak terpelihara, ataupun dia rampas harta benda orang, dia curi harta benda orang ataupun dia rosakkan harta benda orang, maka darah dia, harta dia tak terpelihara, dia kena bayar balik ganti. Jadi Nabi kata kecuali dengan hak, hak Islam. Saya tadi pi baru balik daripada Kuala Lumpur pagi tadi, syarat majlis patua kebangsaan pasal KWSP, duit KWSP, mereka nak islamisasikan duit tu, maksudnya nak pi kepada kepada hak, pelaburan hak Islam lah, patuh syariah, syariah compliance. So duit hak duk ada ni nak kena cuci ke tak? Ha, dia punya bahan tu. Kita bagi pandangan lah, ada pihak pun bagi pandangan. Sebenarnya duit KWSP ni kita bukan ada hak, kita bukan ada hak kutasaruf. Dia ambil duit dia, dia, kita carum tu pun caruman wajib. Majikan kita buruh, kita bukan boleh habak dia, hampa melabur kat sini, jangan melabur kat sini, kita tak ada say, kita tak ada boleh kata apa, dia yang buat. So kita nak cuci duit tu, nak wajib kita cuci, siapa? Bukan kita yang buat pelaburan tu, dia pak yang buat. So nak, kalau cuci pula duit tu, tak tahu duit ni macam-macam, banyak mana nak cuci. Maka kita berpendapat ini benda yang terlepas, maka bila terima dia tak cuci. Macam dengan saya punya alasan lah dalam tadi pengajian, macam dengan hadis Nabi hak cerita tiga orang hak tersekat dalam gua tu. Salah seorang tu dia tokek, ada pekerja ada yang kerja dengan dia, ada ajir yang kerja dengan dia. Lepas tu kawan ni belah pi, tak ambil habuan upah dia. Dia pun dia invest harta tu, jadi satu penuh dengan lembu, lembu beranak pinak. Berapa tahun lama kemudian dia tu pun mai, dia tak mai balik habuan duit aku, aku tak ambil itu. Dia kata ni semua lembu ni hang punya lah. Dia kata ittaqillah atahza'ubi, takutlah Allah kau mukmin dengan aku. La ahza'ubi, aku tak mukmin dengan kau, memang hak kau. Dia kata tilka amwaluk, ha? Tilka amwaluk, ambil harta kau. Al-Baqar Rawai, ini hamba harta kau, ambil. Dia pun ambil, dia pun belah habis. Dia kata Tuhan, kalau pada apa yang kau buat tu ada kebaikan, aku ambil, bagi tu dia. Aku tak merungut apa. Bukalah pintu gua ni, dan gua tu terbuka. Tanda hadis tu cerita, maksudnya dalam hadis tu cerita, kawan ni dia bukan dia yang melabur. Dia harta dia sikit je, lama-lama jadi banyak. Kawan ni yang labur, bukan dia suruh pun. Dia main-main ambil semua. Kita tak suruh mereka labur pun, mereka labur mana kita tahu, buh tahu mana. Tapi bila mereka nak labur tu, hak tanggung dosa tempat halal haram bukan kita, kawan yang labur tu lah. Pasal kita tak ada, tak ada apa-apa kuasa nak kata jangan ataupun tidak. Duit kita dalam KWSP. Sebab tu kalau tanya saya, tidak perlu disucikan duit tu.
kut nak ambil buat keluar bahagian hak tak alai tak perlu. Cuma kalau siapa-siapa rasa aku ada subha apa, dia sendiri nak pergi bagi lebih tak apalah, tapi nak kata wajib tak boleh lah. Kalau kita sendiri pi labur, itu cerita lain, kita tak labur. Kerajaan ambil duit tu di atas satu peruntukan undang-undang yang duit kita mesti kenalah carum dan majikan kita carum, pihak yang mengurusnya KWSP. Dia buat apa kita tak tahu, dia ambil pun kita tak tahu, dia tak ambil lah kot kan. Pasal zaman ni jangan tanya, tanya satu kesalahan. Illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Maksudnya kalau sekiranya Nabi kata siapa yang mengucap semayang, zakat, terpelihara harta dan nyawa dan hartanya melainkan dengan hak Islam, maksudnya melainkan kalau ada benda yang dalam Islam salah dia buat, dia bunuh orang walaupun dia mengucap, walaupun dia semayang, walaupun dia bayar zakat, dia kena bunuh balik. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagi kamu dalam qisas itu kehidupan wahai ulil albab. Macam mana nak bunuh balik? Buat yang terbaik lah. Dia kata gantung bukan Islam. Nak kata gantung tu bukan hukuman Islam, payahlah juga. Nah, Quran suruh qisas saja, hukuman bunuh balas yang terbaik. Saya jumpa dengan hakim Saudi. Itu Saudi pun duk cari macam mana pendekatan lain selain daripada pancung. Baru saya tahu. Sebab dia kata susah nak dapat sayaf ni tukang pancung kan. Kadang-kadang dia tunggu daripada pukul 10. Asap baru mai, jenuh duk tunggu pun tu ketang tu tak kira lah. Pasal bukan semua orang boleh pancung. Setakat orang masjid Al-Qim, kalau ada jekah deras, pancung tak berani. Takut ketang. Ada yang pancung kena bau lah, kena domoi lah, bukan senang. Jadi dia pun belum fikir mungkin gantung dengan kaedah Malaysia ataupun Australia ni, yang patah tengkuk tu paling cepat mati, mungkin dia pun nak cari pendekatan tu juga yang membolehkan tak terseksa orang yang kena tu. Itu pendekatan, kerana Quran kata bunuh balas, ya? Quran kata bunuh balas. Kadang-kadang kita ni rigid sangat kan, dalam Islam mesti pancung. Dia tak kata pun mesti pancung, cuma pancung tu paling pantas untuk hukuman mati kan. Kalau ada boleh letak mesin potong. King Louis di France, rakyat dia tombangkan dia, dia dihukuman mati. Dulu mati, hukuman mati dia pun semua potong kepala. Mary Anne juga hukuman mati, England. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa hisabuhum ala Allah, dan hisab dia apa? Kepada Allah Taala. Maksudnya katalah dia ni mamai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hati dia tak Islam, tak percaya ke Islam. Depan kita dia sembahyang, zakat dia tiba. Kita tak persoal. Itu antara dia dengan Allah. Tak usah kita nak pergi jadi lebih pada malaikat rakib-matib ni, tak payah. Sengah orang ni, dok aku tahu hati dia tu, hati. Hati dia tak tahu, ada sama jambak. Sebab itu Nabi SAW tak bagi untuk para sahabat radhiyallahu an untuk pergi bunuh orang yang mana mereka tu mengucap la ilaha illallah. Nabi larang. Seperti Usamah, Usamah bin Zaid, apabila dia perang, dia angkat pedang dia, satu orang kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pam, dia bunuh. Dia bunuh, berita ni sampai kepada Nabi. Nabi kata aqatalta man qala la ilaha illallah? Kau bunuh orang yang kata la ilaha illallah? Dia kata ya Rasulullah, innama qala khaufan min silahi. Ya Rasulullah, dia kata tu kena takut ke pedangku ya. Nabi kata asyaqaqta sadrah, kau belah dada dia. Dia kata tak. Lepas tu Nabi kata aqatalta man qala la ilaha illallah? Kau bunuh orang kata la ilaha illallah? Apa yang kau akan buat di akhirat kelak dengan la ilaha illallah dia? Kata Usamah, alangkah baiknya kalau aku baru masuk Islam hari tu, aku tak buat benda ni.
Maksudnya bila orang tu mengucap, jangan duk pandai-pandai kita kata orang kafir. Jangan kafirkan orang. Tak sokong kita punya parti jadi kafir, tak boleh. Ini sama dengan golongan yang menafsirkan perkataan jamaatul muslimin merujuk kepada parti dia. Kerana perkataan jamaah dalam hadis ni banyak. Bila kita sebut, Nabi kata mufaraqal jamaah, orang tariqul lil jamaah, keluar tinggalkan jamaah ni boleh bunuh. Menunjukkan tinggalkan jamaah ni maksud meninggalkan agama ataupun meninggalkan, maksudnya meninggalkan khalifah pemerintahan Islam. Ni dia baru tubuh parti je. Dia kata, eh tak masuk dia, tak Islam, kata kata bahaya. Walaupun tak semua kata, seorang tu, saya tengok posting seorang tu, wuih, terkeluar pada Islam. Hak geng, hak masuk parti tu, keluar pada Islam. Hak tak masuk langsung, tak tahulah. Bukan saya sokong gerakan apa pun. Tapi entah kata, orang yang keluar pada parti entah tu, keluar daripada Islam, hak tak masuk ni duduk tang mana? Habang lah. Dia kata kami kata hak keluar lah. Tapi hak tak masuk langsung, lagi tak pernah masuk Islam lah. Ini sangat bahaya. Sebab itu, apabila satu orang tu Islam, maka kita tak boleh andaikan dia menjadi kafir hanya kerana kita andai saja. Islam dengan yakin. Satu orang tu mengucap la ilaha illallah, kita yakin dia Muslim. Wa hisabuhum 'ala Allah. Apa yang dia ikhlas tak ikhlas, dia tipu tak tipu, itu bukan urusan kita. Nabi kata wa hisabuhu 'ala Allah. Hisab dia ke atas Allah. Dia mengucap, kita kira dia Muslim. Lepas tu kita, aku rasa dia ni mengucap tapi aku rasa macam tak apa Islam lah. Tak boleh kata. Habis kalau dia tipu, hang bukan malaikat jaga neraka ke apa? Itu tahap yang Tuhan suruh kita Muslim lah. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah, dia mengucap, dia bohong, dia semayang belakang Nabi, Nabi tak bunuh dia. Walaupun dia ada niat jahat, Nabi tak mahu hatta yaqulan nas anna Muhammad qatala ashabah. Jangan sampai orang kata Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia, kata Nabi. Nabi berdiri lagi di atas kubur dia. Nabi doa. Anak dia minta baju Nabi. Pasal agama suruh kita hukum manusia daripada zahirnya. Siapa yang berulang alik ke masjid, kita saksikan untuk dia iman. Allah, dia main masjid kena nak jadi dia tak kuasa tu. Itu bukan soal kita. Melainkan dia habang, saya kalau tak kena pegang jantan kuasa ni tak main dah. Haa, tu lainlah. Dia sendiri istihad. Satu orang yang main ke masjid, kita saksikan dia dengan iman. Urusan Allah. Sebab tu jangan tadakhul urusan ini. La yarmi rajulun rajulan bil kufr awil fusq illa tadda ilaihi illam yakun sahibuhu kadhalik. Satu orang tak tuduh orang lain dengan fasik dan kufur, melainkan balik kepada dia jika orang tu tak macam tu. Jangan. Satu orang jumpa saya. Assalamualaikum, Tok Mufti. Salam. Jumpa saya di Pekan Kanak. Dia nak pergi apa? Nak habang sikit. Ada apa? Nak? Masjid, atas masjid tu. Satu masjid lah. Masjid, masjid Nari lah pak. Nak mengadu duit tu. Ada Yahudi tu. Eh, Yahudi main ke mana pula? Saya tanya. Yahudi nampak aja beriman, hati kufur. Oi. Saya kata, tu munafik. Munafik Yahudi semua cukup. Kata, jangan mudah-mudah kata kat orang. Tak. Saya sebab saya tahu, saya kata. Setakat yang tak apa hati, tak apa hati. Nak hukum orang kufur tak boleh. Kita sebab tu agama ni, Tuhan ringankan kerja kita. Dia tak suruh kita ikut yang ada dalam dada orang. Cukup dia zahir. Habis kalau dia tipu, dia bukan tipu kita. Dia tipu diri dia sendiri. Wa ma yakhda'una illa
anfusahum, mereka itu tak tipu melainkan diri mereka sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ceritakan kepada kita tentang tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk memelihara darah orang sesama muslim. Fadzakir innama anta mudzakkir, kita ni bagi ingat, kita bagi ingat untuk nak hukum iman kufur. Ada satu orang buat fitnah, dia kata di Perlis siapa tak kunut dia kata kufur. Merepek tempat tu, tu tarikh cadangan hari raya kedua. Oh, program korban Masjid Alwi. Program korban ni bila nak main musim korban ni, okay, ada program korban, dan saya nak sebut sikit tentang beberapa perkara tentang apa, tentang korban ni. Bila ni program korban ni raya kedua dengan harga sebanyak 550 setumpuk. Mana Pak Ya? Tak apa, 550 ni kira 550. Cuma saya nak sebut pada tempat-tempat lain. Bila buat korban 7 tumpuk lembu, setengah orang, saya dok peringat dah tapi saya sebut sekali, setengah orang kadang-kadang dia ambil duit tu ataupun dia ambil daging tu, dia bagi kepada tukang semelih tu sebagai upah semelih. Tak boleh, salah, dan ramai orang buat benda tu dan salah. Bila kita korban ni binatang, kita tak boleh bagi korban ni benda yang kita korban lillah ta'ala, kita tak boleh jual. Kau kata kita korban, kita tumpuk, kita korban lembu, nah aku korban separuh aku jual. Tak, kita tak boleh jual. Kita korban-korban lillahi ta'ala. Maka bila Nabi suruh Ali dalam riwayat Muslim untuk uruskan budnah, untuk uruskan urusan unta korban dan unta rakyat haji, wa kata Ali wa amarana alla nu'tiya lijazzara syai'an, lijazzari syai'an minna, kami diperintahkan jangan bagi pada tukang semelih sikit pun. Kami bagi daripada duit kami sendiri, kata Ali. Sebab apa tak boleh bagi? Sebab bila kita ambil daging kata 2 kilo, 4 kilo. Ha ni hak elok-elok ni, hati-hati semua ni, bagi kat tukang sembelih. Artinya kita bayar upah dia. Bila kita bayar upah dia pakai daging, bererti kita telah melakukan jual beli tenaga kerja dengan bayaran daging. Yang tu dia panggil barter trade. Ha, dia macam barter trade lah. Dia tukar barang dengan barang, tukar barang dengan tenaga. Bayar ni tak semesti bayar duit. Jadi kita jangan pergi ambil semelih-semelih lembu 7 tumpuk, kita buat 8. Hak satu ni untuk tukang semelih dengan tukang lapak. Tak boleh. Kalau macam tu kita rosakkan korban. Habis tu depa tak boleh dapat lah. Depa boleh dapat dengan syarat depa dapat macam orang lain dapat. Pasal semua orang yang main tu dapat, depa pun dapatlah. Tapi bukan depa dapat kerana depa punya kerja. Kata Ali bin Abi Talib, dengan itu kami bagi upah mereka duit asing. Jadi bila kita ambil, katakanlah korban ni kita ambil, tak tahulah ni nak tanya Pak Ya lain, 550, katakanlah hak RM50 ni memang hak kita habang, hak korban tu 500 ya. Hak 50 tu nak bayar tukang semelih, tukang urusan tu. Tapi daging tu kita tak bagi, kita tak boleh bayar dengan daging kepada tenaga dia tu. Kita bayar dengan duit asing kat dia. Kata ni RM1 pegang upah semelih dengan lapah. Ha, daging ambil lah macam orang lain ambil, tak apalah. Semua orang yang main ambil, takkan dia tengok saja. Dia pun boleh ambil lah. Tapi dia bukan ambil atas dasar upah dia. Dia ambil atas dasar macam mana orang, orang ramai ambil. Melainkan kalaulah dia tu, misalnya kalau dia tak semelih pun memang kita nak bagi ke dia. Kita aku nak, memang kita pergi hantar ke dia selalu lah. Jadi kita bagi tu bukan kerana katakanlah orang lain semua kita bagi 1 kilo, kat dia tiap-tiap tahun kita nak bagi 5 kilo. Sebab dia tu tok guru kita ke, sawan baik kita ke, orang yang kita sayang ke, kita memang duk bagi lebih kat dia. Jadi kita bagi tu atas dasar tu tak apa.
Tapi oleh kerana ni kena bagi lebih kepada dia sembelih. Ah, itu nama dia u. Wah, yang tu jelah. Untuk makluman, kita telah booking 5 ekor dan 3 daripadanya telah pun habis. Oleh itu siapa yang minat sila beri nama kepada itu, kepada imam atau setiausaha ataupun bendahari dengan segera. Untuk siapa nak buat korbanlah. Saya ingin bertanya tentang hukum membuka puasa ganti di siang hari, bukan kerana sakit tapi disebabkan oleh adanya undangan makan dari sahabat-sahabat. Dia pun niat puasa. Puasa sampai pukul 12 di pejabat. Dia kata, "Jom ada orang ajak makan hari ni." Allah. Dia kata, "Aku puasa ganti hari ni." "Oi, kambing kau tak dapat dah." Hang tak dapat dah, dah kata. Kawan pun garu kepala, pigaru kepala mai berlawan antara antara semangat puasa dengan semangat kambing. Jadi dia pun buka, dia tanya hukum hak tu lah. Oleh kerana qada ni masih kalau dia qada tu di dalam waktu yang luas, masih ada lagi waktu untuk dia, ha? Dia memang boleh ganti lagi untuk hari lain, maka dia boleh buka untuk hari itu diganti pada hari lain. Taklah kata dia buka hari itu tentunya dia kena jadi dua kali, dua kali ganti. Tak, dia buka untuk hari itu, dia boleh ganti untuk hari lain. Cumanya kita ni macam ni lah, kadang-kadang kawan kita buat jemput kita makan, Nabi tak setuju semua orang buat macam tu. Dia pun pi, kawan kita, "Besok aku buat makan ke apa mai?" Dia pun mai. Orang lain semua duduk seronok makan, dia duduk senyap. Dia tak makan ke? Aku puasa. Member ni pun duduk masak ni. Aku masak gambar 5 orang mai rumah. Mai-mai 2 orang buat senyap, tak makan. Nabi larang. Nabi kata, "Inna akhakum takaffala lakum." Saudara hampa ni dah susah payah untuk hampa. Mai satu orang mai, Nabi kata, "Kata ini sa'im." Nabi kata, "Buka ganti pada hari lain." Sebab Nabi nak suruh ra'i. Kawan-kawan, bila sahabat-sahabat ajak, kan? Kalau tidak, hantuk sah mai langsung. Dia mai-mai, abang buka. "Oh, kisah aku ni, kam campak. Ni hari setiap kami ni aku puasa." Lima buah-buah tu lah kawan nak makan mengkelan lah. Jadi bolehkah duit orang hutang dengan kita, kita niatkan sebagai hutang tu sebagai zakat? Itu sebahagian pokok, ramai pokok mengizinkan. Dia ni kata masuk wal gharimin, susah nak bayar hutang tak boleh. Kita kata tu duit, duit hang kata tu duit zakat aku lah, aku bagi balik ke hang bayar hutang. Ingin bertanya tentang program reality TV semakin berluasa. Apa ni Maharaja apa ni? Tuan-tuan, agama ni dia, dia izinkan orang melawak apa semua boleh izin. Tapi kalau kerja je dia buat lawak, dia adalah kerja apa? Kerja buat lawak. Ada orang kadang-kadang dia bagi orang gelak, okey. Ada seorang nama Abdullah pada zaman Nabi, orang panggil kedai Himar. Himar ni kaldai dalam riwayat Bukhari. Dalam hadis sebut, wakana yudhikan Nabi, dia tu suka bagi Nabi tergelak. Wakana yashrubul khamr, dia juga minum arak. Nabi hukum, Nabi suruh hukum dia, tapi Nabi tergelak, lalu Nabi gelak dah. Dia kadang-kadang main, dia semang bergelak. Ada orang, dia main-main, dia semang, dia memang tergelak. Cara dia cakap, buah dia, dia cakap tergelak. Cuma, agama tak bagi kita ni bodoh. Orang gelak kat kita tu bukan kerana kita cerdik, pasal kita bodoh. Ah, jaga hal itu. Aku bukan gelak pasal lawak dia tu, kena dengar bodoh sangat ni. Siapa yang nak buat kenyataan dan surat abang pun dengan bodoh kan. Apa yang dimaksudkan dengan firasat? Firasat pula. Firasat ni maksudnya orang yaftaris, maksudnya orang ni dia rasa sesuatu dan rasa dia tu betul. Dia bukan ramal, Tuhan macam bagi macam dia tahu sesuatu benda hak
dia boleh agak nak berlaku. Allah kurnia kat dia. Dia tak buat ramalan terhadap takdir Tuhan. Macam orang tengok orang salih, orang tengok Ibnu Taimiyah masa kecil. Ramai ulama-ulama yang tengok wali hadzal walad sya'n, bagi budak ni ada kedudukan satu masa nanti. Oh, nampak dah zahir pada dia. Ini firasat. Sayyidina Uthman ada riwayat yang diriwayatkan, dikatakan, dia kata ittaqu firasatul mu'min, takutlah kamu firasat mu'min. Maksudnya dia dapat rasa. Mungkin ada Imam Ahmad umpamanya dinukil daripada dia, dia tengok satu budak berwuduk. Di sebahagian riwayat, sebahagian sebut kata Imam Ahmad lah. Dia kata dah haka kat Mu'ah. Dia kata macam mana tahu? Tengok wuduk. Ada benda yang dia nampak yang orang lain tak nampak, termasuk di dalam karamah. Karamah ni diakui kan, karamah ni yakni benda, satu benda khariqul lil adah, kejadian luar biasa yang berlaku pada orang salih. Sayyidina Umar dia duduk tengah khutbah, dia kata ya syariah ilal jabal, ilal jabal, wahai nu apa ni tentera, ke bukit, ke bukit. Dia bagi arahan, dia duduk tengah khutbah, dia terbayang, dia ternampak tentera di sempadan tu. Abdul Rahman bin Auf kata, Amirul Mukminin, kenapa duk cakap tu? Orang kata tak betul. Dia kata aku nampak tentera. Dan mereka bila balik kata, kami dengar suara Umar, so ke bukit, ke bukit, kami pergi ke bukit. Dengan Islam Allah bagi orang salih ada karamah. Awliya'ur Rahman ada tanda karamah. Kadang-kadang orang dia karamah ni banyaklah, bukan mesti karamah ni mesti duduk berjalan atas hayang macam tu. Karamah ni salah satu tanda karamah orang tu, dia istiqamah. Orang lain berjuang tahu agama gugur semua, dia tahan. Pasal bukan senang duduk istiqamah tahu agama ni. Sembang ceramah ni bagi mikrofon boleh, perbaik bagi sedap lagi, sedap ni. Tapi untuk manusia istiqamah tahu agama ni, terus atas perjalanan agama dengan menghadapi segala ujian, orang lain semua gugur habis tak tahan, dia boleh berteruskan. Nak jadi orang seperti Bilal, walaupun sakit letak batu atas dada, letak dia atas panas, tapi untuk jadi manusia kalau tak ada karamah, tak boleh. Salah satu tanda karamah orang tu mesti istiqamah. Manusia tuan-tuan, bukan tolak batu je berat, tolak selimut lagi berat. Nak main semayang subuh tu, sembang hebat dah, subuh tak sampai dah kan? Sebab tu boleh orang tu boleh istiqamah bangkit main semayang solat jemaah subuh. Wih, hebat dah, soleh lah orang tu, bagus lah orang. Ramai orang ni bukan senang kan, sembang gitu subuh, tengok bola sampai pergi doa subuh, dia tak larat bangkit. Karamah, sebahagian daripada karamah, tanda mulia manusia ni istiqamah atas agama. Dan ada benda luar biasa, karamah ni ada benda luar biasa yang berlaku. Pejuang-pejuang Islam, karamah orang Melayu dulu, karamah ni dia campur cerita, karamah ni benda luar biasa lah tu. Bagi orang Melayu dulu panggil Datuk Keramat, dia keramat benda tu, keramat hidup gitu. Keramat hidup ni kalau orang Melayu kata kira bagus sangat lah kan. Sebenarnya karam daripada perkataan kar, mulia. Karamah. Tapi ada-ada tu kadang-kadang hak mengaku wali, apa tu bukan karamah, itu keramat. Keramat. Bolehkah kita berdoa dengan menyebut kebaikan yang pernah kita lakukan? Kita pernah syarah lah tak? Ini boleh, dia panggil tawasul bisalihil a'mal. Tawasul dengan amalan salih. Katalah kita buat satu benda baik, lepas tu main satu masalah kat kita, macam hadis Bukhari tu. Kita pun kata, ya Allah, pernah satu hari si fulan susah, dia mari minta pertolongan kepada aku. Aku pun masa tu lah, daku pun, Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi Allah suka kita merintih ke dah. Daku pun ketika itu susah, ya Allah, ada duit pun semangga tu lah, tapi dia mahabang kata dia susah, hanya kerana teringatkan kepada engkau, ya Allah, aku bagi duit tu ke dia. Yang tu tawasul. Kerana kita kata, ya Allah, jika sekiranya pada yang demikian itu ada kebaikan di sisimu,
maka terimalah doaku. Yang tu tawassul dengan amal soleh, menyebabkan doa dengan pantas akan diterima. Tapi benda hak kita buat tu benda yang hebat lah, tapi kena beradab dengan Tuhan ni. Tak boleh, ya Allah aku dah tolong dia lah, hang kena tolong aku lah pula kali ni. Tak boleh ingat ke berunding dengan siapa, you help me, I help you. Bukan. Ini tak, kita beradab. Kalau pada yang demikian itu, in kana fi dhalika, kalau yang demikian itu ada kebaikan di sisimu, maka terimalah doa aku, ya Allah. Yang tu boleh lah, yang tu boleh. Pasal apa elektrik gaduh tak ada pula orang perempuan ni? Ha? Ada orang anti wanita ke apa dalam masjid ni? Jadi yang tu kita boleh. Tapi salihul a'mal ni, kita cari amalan kita. Bukan tak boleh amal lain-lain, tapi amalan kita yang pada kita tak senang lah nak buat benda tu. Tapi kalau kata ya Allah, bukan tak boleh. Hari tu, pagi tu, pagi lepas hari, lepas subuh kemarin ni, aku dah derma RM1 kat tabung nak ATM. Boleh juga, tapi RM1 ni daripada duduk dalam poket kita RM1,000. Jadi dia boleh amal soleh juga, tapi amal soleh yang hebat seperti yang hadis tu, yang rasanya kalau betul-betul tak kerana iman kat Tuhan ni, orang tak buat lah. Kita cari hak tu. Yang tu kalau kita ada dalam hidup kita, yang ni mustajab. Yang ni mustajab, yang mana kalau kita ni tak kerana beriman dengan Allah, kita tak buat benda tu. Bila mai kita susah, kita sebut balik benda tu kat Tuhan, insya-Allah doa kita akan mustajab. Doa kita. Ada soalan? Soalan lisan tak ada? Oh, last lah. Haul ni, haul Islam lah. Kalau kita bayang pada bulan Ramadan, Ramadan tahun depan pula kita bayang. Cuma saya nak sebut kan, sebelum saya lupa, minggu depan kuliah tak ada pula. Sebab saya pun tersilap ke, ada mesyuarat fatwa dari Perlis. Jadi 2 hari buat di Kuala Lumpur. Bukan kerana bazir duit Perlis buat Kuala Lumpur, sehari dia berkata buat bantahan pula. Sebab pasal banyak ahli fatwa ni duduk di Gombong, jadi banyak, jadi kita mesyuarat sana. Jadi minggu depan tak ada. Jadi tuan-tuan terus sampai pada orang yang nak main. Tapi minggu sekali lagi ada lah, insyaAllah main lah kan. Mudah-mudahan. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.